Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore ya teman-teman. Alhamdulillah kita sudah sampai di Wonogiri, di kebunnya Pak D. Parman. Luar biasa nih, salah satu Sultan Wonogiri juga nih. Ini kiriman saya bulan puasa kemarin. Tuh, udah seger-seger begini. Ini belum ditanam, memang lagi panas banget di sini, tapi terubusnya terus menerus seperti ini ya teman-teman. Wih, mantap mantap, istimicrit istimiwir. Aduh, ugal-ugalan bos. Aduh. Nah ini kiriman kita hari ini teman-teman, saru gue. Ini kiriman kita hari ini teman-teman ya, ada alpukat, kemudian bawor, duri hitam dan oce. Duri hitam sama musangking ya. Ini ada manggis juga. Lalu ada pohon petai. Nah ini kiriman-kiriman kita yang dulu ya. Kiriman-kiriman kita yang udah terkirim. Ini yang kiriman bulan puasa. Tuh. Ada jambunya yang matang. Saya metik jambu. Pak Tim minta jambunya. Yo, ambil aja. Apa? Iya teman-teman, lokasinya ada di Wonogiri. Ini yang durian lokal sedang berbunga juga. Tuh, ini sedang berbunga juga durian lokal. Tuh, lebat banget bunganya, tapi pada rontok. Nah, kita mau lihat yang di sebelah sini teman-teman. Ini tanaman 3 tahun. Tanaman umur 3 tahun. Dulu waktu tanam sekitar 1,5 meteran lah, 2 meter lah, bikin aja 2 meter. Nah sekarang kondisinya sudah seperti ini, dan kemarin sempat keluar bunga tapi rontok. Ya mungkin karena hujan barangkali, jadi belum sempat bisa jadi durian ya. Tapi ya mudah-mudahan bisa jadi referensi juga buat teman-teman yang mau tanam. Ini lokasinya seperti ini ya. Ini dibikin gundukan seperti ini ya. Tuh, tingginya udah 4 meter lebih nih, hampir 5 meter. Ini lokasinya panas banget di sini, teman-teman. Luar biasa. Jadi hari ini kita sedang berada di kebunnya Pak D. Parman yang ada di Wonogiri. Ya ini lagi pembersihan lahan juga, istilah kerennya tuh lagi land clearing ya, gitu ya kali ya. Nah itu sudah ada beberapa tanaman sebelah sana juga. Nah ini mau ditanami durian semuanya sampai ke sana ya. Di sebelah sana itu ada Waduk Gajah Mungkur ya teman-teman. Waduk Gajah Mungkur salah satu objek wisata di Wonogiri, menjadi ikon Wonogiri juga tentunya. Seperti itu ya teman-teman tuh. Ini lokasinya. Itu pohon durian yang tadi yang umur 3 tahun sudah bagus. Habis bongkar pohon durian masih ngosan. Nah ini yang mau ditanam di bawah sana nanti ya. Oke, buat teman-teman sekalian yang mau order bibit durian, silahkan langsung dicapri saja, jangan ragu-ragu. Kita siapkan bibit yang bagus dan juga harga yang kompetitif. Sekian dulu video siang hari ini. Terima kasih banyak sudah tonton. Jangan lupa like, komen, dan juga share. Ikuti terus video-video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perdurianan duniawi. Istimincrit. Mantap, mantap.